Ini mungkin coffee shopnya di Amsterdam, guys. Ini coffee shopnya orang Amsterdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Marion Abdurrahman di channel Haji Mario. Mudah-mudahan kita semua sehat melimpah dan barokah rizkinya. Subscribe bagi yang belum subscribe, comment and share ke seluruh sosial media kalian semuanya agar saya semakin bersemangat tanpa batas dan bisa meng-share video-video keren dan bermutu buat kalian semua, guys. Dan saat ini saya berada di Celosia Happy Night yang ada di sekitar kota Ambarawa, kota Balagan Ambarawa. Dan memang tempat ini khusus menyediakan seperti ornamen-ornamen Europe atau Eropa, bangunan-bangunan berbentuk kota-kota di Eropa, khususnya di Amsterdam, Netherlands. Dan seperti apa? Langsung aja ini liputannya buat kalian semuanya. Sampai di depan sini kita sudah langsung disapa oleh resepsionis dan bisa kita tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau masuk ya, sahabat, terima kasih. Kita masuk untuk 4 orang ya. Untuk satu tiketnya Rp20.000, untuk 4 orang jadi Rp80.000. 4 orang Rp80.000. Jadi wahana yang ada di dalam ini khususnya memang malam ya. Kalau siang ada pengunjung? Kalau pagi sampai siang kan jadi taman bunga. Malam ini jadi taman lampion. Oh, taman lampion ya kalau malam ya. Okay. Jadi per tiketnya kena 20, guys. Pokoknya saya terima 100.000 untuk tiket dan kembalinya. Siap, siap. Oh, ada BRI enggak ya? BRI. Tapi udah kecil. Udah, oke. Ini. Peraturannya ada di sini semuanya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mari. Ayo. Istri dan anak saya lagi selfie, guys. Biasa mak-mak gitu rempong banget. Malam ini memang spesialis Lampion Park. Jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Jika kalian menyukai video yang saya buat ini silahkan like, dan jika tidak suka silahkan like juga. Nah, ini jika kalian ingin kesini bisa. Setelah maghrib, jadi Taman Lampion ini dioperasikannya seperti ini, bunga-bunga yang dikasih lampu, guys. Seperti temanya Europe Night. Luar biasa nih, Turki ini ya, identik dengan Islam di Asia Barat atau Asia perbatasan dengan Eropa. Kerennya memang taman ini memang mesti dinikmati di malam hari, guys. Ini adalah hewan-hewan dari laut, biota laut. Saya berharap kalian terhibur dengan menonton video saya ini, guys. Dan saya nggak kena copyright karena ada music CR ini, mudah-mudahan. Rotterdam. Iya. Jadi tadi saya kurang ngebaca, ternyata itu Rotterdam, Netherlands. Simbol love. Ada Donald. Ada Tweety. Dan teman-temannya. Keren juga, guys. Jadi saya nggak perlu ngeluarin lampu sebenarnya. Jadi dari
tempat ini sudah membentuk lampu-lampu berbentuk bunga. Jadi kalau memang siang tidak ngebentuk, memang tidak bagus. Lebih bagusnya malam seperti ini. Taman Selo Sia 3. Nah, ini keren banget, guys. Jadi macam kayak benteng. Wow. Mereka kayaknya di dalam beteng situ, guys. Saya coba naik. Nah, begini. Sebenarnya sederhana, tapi memang dibikin unik tempat ini. Nah, itu anak saya. Hey. Gimana? Pennywise. Oh. Apa namanya? Pennywise. Pennywise. Where? Oh. Dur. Kita enggak bisa naik, ya? Enggak bisa toh. Bisa tuh ada itunya. APCB. Ini rumah hantu katanya, guys. Mana gak ada horornya. Jadi lampunya ini kayak lampu minyak gitu, guys. Nah, kalian lihat di kanan kiri jalan ini, adzan isya, guys. Saya break dulu ya, bentar ya. Tempat ini terinspirasi dari sang pemiliknya yang demen banget sama Netherlands, guys. Jadi tema tempat ini memang Netherlands banget. Wow. Bunga apa ini, Kak? Matahari kali. Matahari enggak pakai kali, ya. Lampion berbentuk bunga matahari. Unik sih. Iya. Yeah. Ini teratai yang sepanjang tahun mekar, guys. Teratai kalau itu apa sih namanya? Ya mekar terus karena dia adalah dari kain. Selosia, happy night, Little Amsterdam. Jadi bentuk mininya miniatur Amsterdam. Jadi ini musola yang ada di sini. Bentuknya bangunan Belanda. Tuh lihat. Seperti itu. Kami akan melaksanakan jamaah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana waftah lana abwaaba rahmatik. Anak istri saya udah nunggu di sana. Saya mau ambil air wudhu karena udah batal. Miniatur kota Amsterdam, Belanda.
sampai ke musolanya pun bentuknya bangunan Belanda. Ini telepon umum di Amsterdam, guys. Mungkin dibawa kemari. Tapi sayang kagak ada di dalamnya. Boongan nih. Mana teleponnya, enggak ada. Ini tempat sewa baju noni-noni. Kider Clark Collection. Nggak ngerti, guys. Masanya aksennya orang Belanda ini susah di ucapin. Kider Clark Collection. Yang sebelah kanan Amsterdam dan sebelah kiri Rotterdam. Mungkin sebelah sono itu pakaiannya orang Amsterdam gitu kali ya. Itu sewa baju Belanda, dewasa 50.000, anak-anak 30.000. Waktu maksimal 30 menit. Wih, kaya dong, 1 jamnya udah 100.000 gitu. Kalau 20 orang banyak, kaya duit nih. Yang punya sewaan ini. Accessories, gallery art, market, snack. Nah, itu katanya pengen punya rumah itu. Rumah racet dong. Rumah-rumahan. Ini mungkin coffee shopnya di Amsterdam, guys. Ini coffee shopnya orang Amsterdam. Leiden. Leiden, yang tahu arti Leiden bahasa Belanda apa, guys? Silahkan komen-komen di bawah. Saya nggak ngerti. Musiknya kakek moyangmu itu, kakek Bernard.
Ini para hewan lagi main musik, guys. Ternyata ada tuyulnya, guys. Hai guys, terima kasih sudah menonton video yang saya bikin ini. Jika kalian menyukai konten yang saya buat ini, silakan like, dan jika kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian semuanya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan grup WhatsApp kalian agar saya semakin semangat berkarya tanpa batas dan semakin semangat nge-share video-video keren dan unik buat kalian semuanya. Thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.